Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudkhilu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman dan nikmat ukhuwah, sehingga hari sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan yang namanya puasa Ramadan yang seringnya kita lakukan selama 30 hari ke depan. Kita melafazkan alhamdulillahirabbilalamin. Kita sebagai umat muslim patutnya selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena apa? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya akan kutambah nikmat tersebut. Akan tapi, jikalau engkau kufur atas nikmatku, ingatlah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sadaqallahul azim. Maka dari itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa marilah kita patut bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Dialah Allah yang maha penyayang, yang kesayangannya tidak pernah melayang. Dialah Allah yang maha suci, yang kesuciannya tidak pernah teruji. Kemudian, salat bersertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang waktu berbuka puasa, izinkan ana menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Sumber Pedoman Hidup. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama Islam bersumber dari agama Islam yang dilakukan oleh pengembangan oleh akal pikiran manusia. Sumber pokok pedoman hidup umat muslim hingga saat ini ialah Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah SWT atau kalamullah. Setiap ajaran pasti terikat dengan hukum-hukum yang mengikat, terkhususnya dalam agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim haruslah bersumber pada sumber hukum. Kita sebagai umat muslim yang taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangan apa yang dilarang oleh Allah, marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup kita. Karena apa? Karena Al-Quranlah yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada kita semua, yang membawa kita ke jalan yang lurus. Hudan linnas fabayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga Al-Quran tersebut ialah merupakan kitab yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang lain. Dan istimewanya Al-Quran ialah Al-Quran tersebut merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sebuah mukjizat. Hal ini merupakan mukjizat yang paling terbesar yang Allah berikan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan juga Al-Quran merupakan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang telah Allah turunkan, dan juga membenarkan ketetapan-ketetapan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasu bima anzala ilayhi hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan Allah telah berfirman di dalam Quran surah Yusuf ayat ketiga. Ayah bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dan juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya Al-Quran tersebut dapat membentuk kepribadian kita yang taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dari itu, saya sampaikan kepada ayah bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup kita. Karena apa? Karena Al-Quran tersebut insyaallah membawa pahala
dan insya Allah membawa syafaat bagi kita semua. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut akan membawakan syafaat bagimu di akhirat kelak. Maka dari itu dapat kita simpulkan, terkhusus kita berada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh suci dan penuh kepergaan, keberkahan, mana kita memperbanyak amalan-amalan soleh seperti membaca Al-Quran di setiap harinya dan di setiap waktunya. Dan juga jangan lupa ya bunda pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup kita. Sedikit pesan dari anak, ayah, bunda, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Koneksi HP kita boleh hilang, akan tetapi jangan sampai koneksi kita dengan Allah jangan sampai hilang. Mungkin hanya ini yang dapat anak sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya yang benar itu datang dari Allah SWT. Dan yang salah itu datang dari anak sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat anak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.